terus tinggal benda jahat itu. Sebab dia sudah hayati. Hayati. Kemudian dia kata apa? Aku rasa ya, roh-roh kita ni telah bercakap dengan Allah. Sebab itu manusia itu dia beri peluang untuk kenal Allah, dan roh dia dah kenal Allah sebab dah bercakap dengan Allah. Cuma bila dia, roh itu dimasukkan pada jasad, masa itu ujian. Dia nak cari Allah ataupun tidak. Dari segi roh itu sendiri, dia suci, dia dah kenal Allah, dah cakap dengan Allah. Yang kawan yang bawa dia itu Melayu Islam, tanya kat saya, doktor, betul ke apa dia kata? Saya kata betul. Quran kata, roh dihimpunkan dulu, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, takkah aku Tuhanmu? Roh semua menjawab pada asalnya. Qalu bala, bahkan syahidna, kami saksi. Kawan saya tanya kat dia, you tahu dari mana? Itunya aku rasa selama ni, siapa orang tak ajar aku? Yang dia rasa tu betul lah. Dan dia kata, sebab Allah bagi peluang kat aku, aku I grab that opportunity. Semua orang diberi peluang, dia lepas peluang, dia tak masuk Islam, aku ambil peluang. Maka dia Muslim, dia tenang, dia dekat dengan Quran. Tapi orang Islam jauh dengan Quran, tunggu Ramadan. Nah, sekarang bagaimana nak kita buat? Mungkin konsep kebersamaan terlebih dahulu. Kita kakak, kita mengaji dengan adik, buat sama-sama dulu. Konsep macam tadarus Ramadan itu bagus. Sama-sama, sama-sama menimbulkan kekuatan. Lama-lama boleh buat sendiri-sendiri, insyaAllah. Allahumma benarkah bagi setiap insan Allah tetapkan jodoh baginya? Adakah manusia yang tak diberikan jodoh oleh Allah di dunia ini? Allahu'alam, sebagai jawapan logiknya, tidak mustahil. Tidak mustahil ada manusia yang tak diberikan jodoh di dunia. Imam Nawawi tak ada jodoh di dunia. Mati pun kita kata umur lebih kurang 45 tahun, mati muda. Tak mustahil. Di sudut Allah yang kita kenali berpandukan Quran, itu harus bagi Allah. Harus Allah menjadikan bagi kita jodoh ataupun tak ada jodoh. Harus. Tak wajib Allah sediakan bagi setiap insan jodoh. Kita marah kepada Tuhan, ya Allah, wajib sediakan jodoh bagi aku tau. Wajib. Pemberi Allah juga kita perdukan dengan tanggungjawab. Tak wajib. Itu sifat harus bagi Allah. Harus bagi dia. Kita pulang bagi dia. Berdasarkan ilmu itu, kita mengatakan tak mustahil ada yang tak diberikan jodoh. Tapi jodoh akhiratnya istimewa, insya Allah. Dan orang yang tak diberikan jodoh, dia tak kerugian. Sebab dia ada kelebihan-kelebihan lain. Ada orang berkahwin sakit jiwa. Tengoklah TV, cerai-berai, kahwin itu. Yang cerai-berai itu semua cerita kahwin. Ada sebagian yang kahwin, lepas kahwin dia kata apa? Kalau aku tahulah ini perkahwinan, aku tak mau menikah dulu. Tapi siapa yang tahu? Semua SSS suka sama suka, insyaAllah tulislah surat. You lah yang paling saya hormati sekali, belum kahwin. You lah yang paling saya sayang. Lepas kahwin, jumpa surat tu semua buang tu sampah. Aku ni awal lagi dah tulis surat macam ni. Marah pula dia tulis surat macam tu. Punya mengampu, punya pakwa, makwa dia. Jadi menyesal berkahwin. Kalau anda faham cerita tu, anda akan bersyukur. Alhamdulillah, aku tak kahwin. Takut-takut aku kahwin jadi macam tu, merana macam tu. Jadi semua orang diberikan bahagian-bahagiannya. Bersyukurlah dengan bahagian kita. Bersyukur dengan bahagian kita. Namun tak salah kita mencari jodoh. Hatta wanita mencari jodoh untuk dirinya pun tak salah. Tapi jaga anak. Macam zaman Nabi, Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Bukan Nabi melamar Siti Khadijah. Siti Khadijah melamar, tapi dengan beradab, dengan perantaraan wakil-wakil yang dipercayai. Tak salah. Juga sebaliknya. Tapi Allah yang tentukan, insyaAllah. Jadi redolah dengan apa yang Allah beri. Kita hanya bermasalah bila kita belajar tak redha. Bila kita mula tak redha itu, itu punca masalah, punca penyakit, punca tekanan. Sebab itu bahasa Islam ni antara bahasa penting tasawuf yang diajar apa dia? Redha dan qanaah. Redha dan qanaah ni antara dua kalimat tasawuf yang saya rasa penting untuk hari ini. Redha dan qanaah. Redha menerima apa yang Allah berikan. Tapi bukan bermaksud kita tak berikhtiar. Benda baik kita ikhtiar untuk mendapatkannya. Berikhtiar merupakan tuntutan ilahi. Dalam hal-hal baik kita berikhtiar. Hatta nak solat pun kita berikhtiar. Kita pasang jam untuk pastikan kita tak lewat subuh. Kita ikhtiar.
untuk buat benda baik. Tapi kadang-kadang apa yang kita ikhtiarkan tak kesampaian dan kita mahu tak dapat redha. Itulah penawarnya. Tak kesampaian sangka baik dengan Allah, adalah rahsianya. Mungkin kalau aku dapat apa yang aku minta, aku merana. Aku tak tahu, Allah tahu. Allah tak bagi, terima kasih Allah, redha. Yang kedua, kana'ah. Kana'ah ini khusus bab duniawi, kesenangan harta. Bagus kita berusaha cari harta. Saya sebutkan tadi, jadi kaya raya, bagus, alhamdulillah. Kita mau, kemudian kita keluarkan zakat, bagi nafkah, kayakan diri dulu, bagus. Tapi setengah orang tak kesampaian. Dia punya bekerja siang malam, tapi gajinya tak seberapa, ongkosnya tak seberapa. Dia kana'ah. Maksudnya, dia rasa cukup dengan apa yang ada. Dia belanja sekadar yang dia perlu mengikut apa yang dia ada, dan dia kena'ah. Dia rasa cukup. Cukup. Rasa cukup tu, itu kena'ah. Ada orang duit banyak, kena'ah tak ada. Kaya raya, jutawan, tapi tak tenang sebab tak ada kena'ah. Dia tak cukup juga. Allah bagi emas satu bukit. Satu hadis sebut lebih kurang begitu. Emas satu bukit, dia nak bukit kedua dari emas. Allah bagi bukit kedua, bukit ketiga pula. Dua tak cukup. Dia kaya tapi kena'ah tak ada, dia sakit jiwa. Ada yang tak kaya tapi kena'ah saja, cukup dengan apa yang ada. Dan yang penting dia tenang. Yang orang kaya pun tak dapat. Bila kita ada redha dan kena'ah, hidup kita damai. Ketika orang menangis, kita masih boleh tersenyum sebab penawar sedia ada di hati kita. Penawar itu Islam yang berikan. Islam yang ajar penawar itu. Ambil penawar Islam, InsyaAllah. Jadi itulah yang sempat kita bicarakan dan kaitkan dengan jodoh yang disoalkan tadi. Semoga InsyaAllah ada ketenangan di situ. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita bertemu semula pada minggu hadapan. InsyaAllah apa-apa yang baik daripada Ilahi Azza wa Jal. Apa-apa yang kurang, kelemahan saya sendiri. Aku lakau lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'al qulana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dzakkirna minkum ma nasina wa 'allimna minkum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.